Sepertinya ini showroom bagus-bagus. Coba aku lihat dah. Permisi. Ya, ada apa? Ada apa kesini? Ini jual sepeda, Mas. Ya iyalah jual sepeda. Kamu lihat jual apa? Masa jual gorengan? Saya kan tanya baik-baik, jawabnya kok gitu, Mas. Terus kamu mau apa kesini? Mau minta-minta apa? Loh, saya kesini mau tanya-tanya sepeda motor, Mas. Bukan mau minta-minta. Loh, potongan kayak kamu ini gak mampu untuk beli sepeda. Ya, saya kan mau tanya-tanya dulu, Mas. Apa salahnya saya tanya-tanya dulu, kan? Kamu ini basa-basi di sini. Cuma mau minta-minta kamu ini. Loh, enggak, Mas. Saya mau tanya-tanya sepeda. Penampilan saya begini, saya baru pulang dari kerja kuli, Mas. Kalau yang ini berapa, Mas? Udah mahal itu. Ini berapa, Mas? Sudah, jangan pegang-pegang, nanti lecet itu. Potongan kayak kamu itu, palingnya cuma bisa beli kayak gitu. Itu pun cuma kredit, apalagi beli yang ini. Iya, Mas. Udah, pergi sana. Kamu kesini cuma basa-basi aja. Pergi. Loh, Mas, saya kedatangan saya kesini mau tanya-tanya dulu. Saya bukan mau minta-minta. Ya udah, saya pergi. Awas nanti kamu. Ya, pergi. Gimana, Mas? Udah laku berapa nih minggu ini? Dalam minggu ini cuma bisa laku 2, Bos. Oh, ya udah, alhamdulillah. Oh iya, ini, Pak. Saya minta tolong belikan map dan matrai, soalnya ada janji jual beli sama bos. Ya adalah teman dulu waktu SMA. Saya minta tolong ya, belikan map itu. Permisi. Oh iya. Bro, kamu. Loh, kamu ngapain di sini, Bro? Ya ini punya saya, jual beli motor. Oh, jadi ini usaha jual beli motor punya kamu? Yalah, alhamdulillah. Loh, kamu ngapain pakai baju gitu, Bro? Iya, saya pakai baju gini soalnya baru dari sawah. Bantu pekerja saya soalnya kan baru panen tomat itu, Bro. Wala, kamu istimewa banget, Bro. Udah jadi juragan masih aja gak malu penampilan gitu. Gak apa-apa, Bro. Orang kan gak dilihat dari penampilannya, Bro. Iya, yang penting kita tetap baik bersama. Oh iya, Bro. Itu tadi saya sempat kesini tadi. Iya. Loh, itu siapa yang tinggi? Ya, itu karyawan. Yang mana? Soalnya ada 2, Bro. Oh enggak, soalnya ada yang orangnya tuh hitam-hitam manis gitu. Oh, Dava itu? Iya, itu pekerja kamu? Iya, pekerja. Oh, kemana sekarang dia? Itu masih disuruh beli map, soalnya ada janjian beli sama bos. Oh, iya. Kedatangan saya ke sini mau lihat-lihat motor, soalnya ya kebetulan ini kan ada trail ini. Iya. Oh, jadi barusan udah dari sini? Iya, saya barusan di sini. Barusan, bentar lagi saya akan jelaskan kalau ada dia datang. Iya, bentar lagi datang kok. Cuma disuruh beli map itu sama matrai. Emangnya kenapa dia, Bro? Udah, bentar lagi saya akan cerita. Bos, mapnya sudah ada di dalam ruangan, Bro. Oh iya. Loh, ini dia orangnya. Oh iya, ini si Dafa. Kamu udah ngapain lagi kesini? Sana pergi kamu. Tunggu. Kamu gak tahu nih siapa. Ini teman saya, dan ini juragan. Jangan main-main kamu. Yang bener aja, Bos. Makanya jangan melihat orang dari penampilannya. Ini dia tadi. Saya datang ke sini. Saya niat mau lihatnya. Ya, motor trail memang. Saya gak tahu kalau yang punya itu kamu. Yes. Nah, saya diusir. Gini, Mas. Sampean jangan pernah melihat orang dari penampilannya. Lihatlah ya dari sifat dan dalamnya lah. Ya, saya juga minta maaf sama kamu soalnya karyawanku udah lancang sama kamu. Ya udah, gak apa-apa. Gini, saya mau beli. Saya bisa, Mas, borong ini semua saya bisa. Tapi saya gimana ya? Untuk kamu jangan pernah melihat orang itu dari luarnya. Kenali dulu dia siapa, tanya. Kalau karyawan yang baik, kamu harus memberi pelayanan yang baik. Yang bener aja ini juragan, Bos. Ya. Kamu masih gak percaya? Dia adalah teman saya dari SMA dan sekarang dia jadi juragan. Gini, Mas. Makanya
kalau ada orang yang mau beli-beli, ya kasih layanan yang terbaik lah. Makanya dalam bekerja itu sampean harus memberi pelayanan yang baik. Karena gimana? Pembeli itu juga adalah raja. Kalau pelayanannya baik, pembeli itu akan senang. Saya bisa aja nyuruh kamu, gimana? Nyuruh bos kamu ini pecat kamu, tapi saya masih punya hati nurani. Bekerjalah dengan baik ke depannya. Kasih layanan terbaik untuk orang yang membeli. Ya udah Ji, saya mau lihat-lihat ini. Iya. Kamu di sini ada ruangan khusus kan? Iya, ada itu di dalam. Ya udah kita bicarakan di dalam aja. Iya, siap. Ada Bang, ayo kita ke dalam. Ya udah. Tunggu, Bang. Iya, saya minta maaf Bang atas kelakuan saya yang tadi. Ya, saya sudah maafin sudah tadi kok. Untuk kamu jadi karyawan yang baik untuk kedepannya. Gimana biar pembeli itu senang dan juga bos senang. Kamu juga bekerja akan lama kalau kerjamu itu baik. Ya udah, kamu kerja lanjut aja. Saya mau izin ini sama bos kamu.